Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Insani CH, channel ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Share kegiatan harian lagi ya teman-teman. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi semalam tuh hujan sampai tadi subuh, makanya di teras ini agak-agak tampias gitu airnya. Makanya aku mau sorok-sorokin dulu sebelum nanti bakalan aku pel. Udah beberapa hari ini di tempatku tuh kalau tiap malam selalu hujan teman-teman. Jadi hujan itu dari malam sampai subuh atau menjelang pagi gitu. Kalau di tempat teman-teman gimana? Sama nggak sama kayak aku tuh suka hujan kalau malam-malamnya. Padahal kalau nggak salah bulan Maret ini masuknya udah masuk musim panas ya. Tapi aku lihat di berita ada beberapa tempat yang intensitas hujannya tuh masih tinggi banget. Jadi ada yang banjir. Kayak kemarin tuh minggu lalu di tempat mamaku di kampungnya di Padang tuh kebanjiran juga. Tante-tanteku tuh rumahnya pada kebanjiran. Terus aku lihat berita juga di daerah Semarang ya teman-teman, ada juga yang kebanjiran ya. Semoga yang kebanjiran itu cepet surut, terus juga bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Pel terasnya udah selesai, langsung aja aku gercep ke atas mumpung matahari ini baru muncul ya teman-teman. Jadi aku mau langsung jemurin aja nih pakaian, karena semalam tuh aku udah mau ngegiling pakaian dan udah selesai cuciannya, makanya pagi ini langsung aku jemurin aja. Jadi udah beberapa hari ini aku setiap malam tuh ngegiling pakaiannya tuh malam-malam biar paginya enak langsung dijemur gitu. Oh ya, yes, jangan salpok ya teman-teman sama cara jemur aku. Cara jemur aku masih yang di kayak giniin ya, masih pakai tali-tali, belum dihangerin gitu. Sebenarnya hangernya ada, tapi nggak tahu kenapa aku ngikutin mamaku karena mamaku nyamannya dijemur kayak gini. Ya udah aku ikutin aja. Beres jemur pakaiannya, lanjut aku mau cuci piring. Kebetulan tadi aku tuh belum sempat cuci piring, abis sahur aku biarin aja cuciannya numpuk, makanya ini mau aku langsung cuci aja. Anak-anak jam segini masih tidur, jadi aku masih enak banget bobo bersih buat beres-beresnya gitu, karena anak-anak kan masih tidur ya teman-teman. Nanti kalau anak-anak udah bangun ya udah deh, aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beres-beres, yang ada aku harus nurutin maunya mereka gitu kan. Pagi-pagi biasanya mereka minta sarapan, tuh sarapannya tuh selalu pengen ditemenin gitu teman-teman. Makanya aku kadang tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau lagi ada anak-anak. Kadang tuh pengen cepat mereka besar gitu, jadi biar aku bisa lebih maksimal ngerjain pekerjaan rumah ya. Tapi pasti nanti bakalan kangen banget ya kalau misalnya mereka udah besar, terus aku bakal kangen banget masa-masa kayak gini ya teman-teman, masa-masa direcokin sama anak-anak. Nah, ini aku udah mau selesai cucian piringnya dan aku masih belum nemu loh teman-teman rak piring yang bagus yang bisa awet gitu. Jadi aku masih pakai baskom gini. Gak estetik banget ya sebenarnya, tapi ya gimana, emang belum ketemu yang pas. Aku juga gak pengen maksain banget beli yang apa yang asal-asalan lagi, biar nanti bisa kepake kalau bisa agak laman. Nah, ini cuci piring udah selesai, ternyata di kafenya bangun dan dia selalu nyari aku dan minta ditidurin lagi. Anak-anak udah beres, udah aku pada mandiin, terus udah aku kasih sarapan juga. Nah, ini aku mau unboxing. Kebetulan kemarin itu aku kedatangan paket ya, jadi aku beli baju koko buat abang Dina sama adik Calvin. Nah, tadi itu di paketnya ternyata dibonusin amplop gitu. Aku pikir ada isinya, ternyata enggak, amplop kosong aja. Tapi lumayan, amplopnya bisa kepake buat nanti mau ngasih THR ke anak-anak ya. Nah, ini aku beli baju kokonya tuh merek Hazel ya. Hazel tuh emang udah gak diragin, bahannya bagus ya, lembut gitu. Nah, ini penampakannya teman-teman, jadi ada ornamen silver-silvernya gitu, bagus deh pokoknya. Dan aku pegang ternyata emang bahannya lembut dan gak terlalu menerawang, dan ini sepertinya nyerap keringat gitu ya teman-teman. Nah, ini aku bilang detail dari dekatnya ada ornamen silver-silvernya gitu, jadi lebih cantik warnanya. Baju kokonya jadi lebih manis. Nah, ini abang Dina lagi pakai. Aku mau videoin tapi ternyata dia malu, dia lari-lari gitu. Lanjutnya aku unboxing juga yang paket kedua. Jadi aku beli amplop buat THR bocil-bocil. Aku beli amplop biasa aja ya. Ini aku beli yang isi 50. Isi 50 gitu. Ini tuh aku beli yang dua motif, satu motif
selamat Idul Fitri, satu lagi motif beduk gitu, warnanya hijau-hijau toska gitu, pokoknya manis banget nih warnanya. Nah, satu kotak tempat ini sih 50 lembar. Jadi aku beli 100 lembar, itu harganya sekitar 10 ribuan teman-teman. Nah, ini bentuknya dari dekat, bagus ya. Aku biasanya ngasih ini buat tetangga-tetangga atau ke ponakan-ponakan gitu kan. Biasanya aku tambahin sama cemilan gitu kayak beng-beng atau makanan lain. Nah, lanjut ini setelah aku buka paket, kebetulan tukang sayur lewat di depan rumah. Ya udah, aku mau beli sayur dulu buat keperluan beberapa hari ke depan untuk sayurnya ya. Nah, ini aku beli tahu, terus aku juga beli bawang merah, kebetulan bawang merah aku lagi habis. Terus aku beli cumi juga, ini cumi asin. Nah, ini mau aku salin aja teman-teman, nanti hari ini rencananya aku pengen bikin tumis jamur sama semur gitu ya. Nah, ini aku mau salin ini dulu, untuk togenya langsung aja aku salin ke kontainer gini, food container atau tempat makan. Tadinya udah aku alasin tisu ya, rencananya sih aku pengen bikin bakwan nanti tapi gak tahu kapan. Terus aku juga beli tahunya beli 5 biji, ini harganya sekitar 7 ribuan kalau gak salah, aku lupa. Pokoknya belanjaan aku tuh tadi semuanya jadi 34 ribu. Nah, ini aku mau salin juga untuk jamurnya, kan aku beli 2 kantong ya. Jadi yang satunya mau aku masak hari itu, terus satunya lagi mau aku simpen aja. Ini enak banget jamurnya, dibikin jamur crispy ataupun kita tumis-tumis pakai cabai orange ya teman-teman, pedes-pedes gitu. Ini langsung aja aku salinin. Dan untuk tahunya itu tadi aku udah kasih air, dan ini aku beli 1 kantong ini, aku gak tahu ini berapa ya, harganya sekitar 8 ribu kalau gak salah. Nah, untuk cuminya itu sekitar 15 ribu, lagi mahal ya, 1 kantong ini sekitar 15 ribuan. Pokoknya tadi itu aku belanja sekitar 34 ribu, aku lupa deh detail harganya teman-teman. Ini mau langsung aku taruh kulkas aja. Untuk cumi juga aku taruh kulkas, nanti aku pengen bikin balado cumi gitu. Aku memang gak belanja mingguan ya teman-teman, jadi aku belanjanya seperlunya aja, kepingin masaknya aja, karena beberapa kali kalau pas bulan puasa tuh suka random pengennya apa, padahal kita udah sediain apa tapi ternyata pengennya apa. Jadi ya udah deh, daripada nanti malah yang bahan masakan yang udah kita stok nggak kemasak, jadi mendingan aku belanja sesuai dengan keinginan aku aja nanti, atau mamaku mau masak apa. Nah, ini aku sambil selesai rapi-rapin sayuran tadi, aku ngerebus telur gitu, mau bikin semur ya teman-teman, sama mau bikin takjil lagi buat di masjid. Kebetulan aku kan emang stok puding susu yang mangga ya, jadi aku kemarin stoknya puding susu mangga sama yang rasa coklat. Nah, ini kali ini hari ini aku pengen bikin puding susu mangga buat takjil di masjid. Oh ya teman-teman, gimana puasanya nih? Ini udah masuk hari keempat kalau pas aku upload video ini. Semoga puasanya lancar ya sampai nanti maghrib. Terus pada masak apa nih, boleh dong share-share di kolom komentar, biar jadi inspirasi aku juga. Kadang aku tuh suka bingung tau mau masak apa, yang ada yang masak itu lagi. Apalagi sekarang kan suami aku lagi di luar kota ya, jadi kadang aku tuh emang malas masak, jadi ngikutin maunya mamaku aja mau makan apa. Nah, ini aku masukin dulu pudingnya. Emang kan pudingnya itu katanya gak boleh terlalu panas, jadinya tuh muncul gumpalan gini. Boleh dong buat teman-teman yang biasa bikin puding, gimana ya cara ngilangin gumpalan-gumpalannya itu? Apa harus diaduk terus atau gimana ya? Aku jadi bingung aja diapain ya ini. Walaupun gak merubah rasa sih, cuma kayak kurang cantik aja kalau ada gumpalan-gumpalan gitu. Ini udah selesai, ini mau aku dinginin dulu, baru nanti aku tutup-tutupin, terus mau aku tambahin sendok gitu teman-teman.
Pudingnya udah dingin, ini aku langsung tambahin sendok biar nanti aku masukin ke dalam kulkas. Jadi pas diantarnya tuh masih dingin-dingin gitu dan lebih enak emang dingin ya. Nah ini udah mau selesai, terusnya tadi aku bikin semur tapi gak sempat ke video ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku. Semoga video aku menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video, bye-bye.